dari semuanya berbagi sama aku di channel video yang selalu review apa ya, bahas review tentang roda produk dan juga makanan sih. Dan sekarang seperti yang kalian lihat disini ada snack ya. Ini jujur-jujur lagi excited sih, kayak mau buat tentang si snack ini karena itu snack yang ini udah di jamuan aku dan dia tuh enak. Kan pasti enggak buat yang apa ya, yang lahirannya sama-sama kayak aku tahunnya di tahun 90-an, aku sih kan udah enggak asil lagi sama si snack ini. Ini kan namanya apa sih, ini Dunia Satwa. Dia tuh kayak apa ya, itu camilan yang jadi coklat. Jadi dulu tuh aku suka banget camilan yang jadi coklat karena aku emang sesuka itu sama rasa coklat sih. Karena dulu sampai heran sih kayak kenapa sih cewek harus suka stroberi dan cowok suka coklat, atau kamu mama? Karena aku lebih suka coklat daripada stroberi. Karena aku nggak anehnya sih ya, selera lah kan dia. Orang suka sama stroberi sih, aku lebih suka sama rasa coklat. Dia manis sih. Kalau yang stroberi kan dia kan maksudnya kayak ada kayak apa ya, kecut, bukan kecut sih, tapi sih kayak ada asam asam bukan asam sih. Apa ya istilahnya? Aku belum lagi begitu, cuma ya kayak gitu lah. Nah karena itu aku ya lebih suka ya rasa coklat sih, cuma ada kesini aku juga suka matcha sih karena enak ya itu sih. Oke, balik lagi sih sama si snack ini agak bukan sepi sih, cuma kayak bukan terlalu juga sih, cuma gimana kayak kaget aja kalau ternyata snack itu masih ada, masih diproduksi kan, dan gak ada itu dari si itu sih. Kita lihat dulu, itu dari si Inafood kayaknya, dari si Inafood datang kan ini di sini aku di Dunia Satwa. Itu biskuit yang kayak berbentuk, jadi kayak ini gak satwa, jadi kayak gajil, ikan, kura-kura, beruang kayak gitu. Jadi dulu tuh kadang kayak aku mainin kayak gimana ya, aku jajar-jajarin itu kayak aku pilahin ini yang tentang hewan A, B, C gitu, kayak gitu. Ini juga cocok buat kayak latih apa ya, motorik anak sih, atau komitif anak ya, biar dia punya tau kayak itu bentuk apa, yang bentuk apa yang mana, itu kayak apa gitu. Pasti kayak anak tuh suka kayak cuman kayak gini tuh. Ini karena selain juga rasanya enak, kan ini kayak biskuit sih, jadi biskuitnya enak. Ini sih juga 17 gram, ini juga ada kalau dari si ada juga. Dia lebih rasanya kurang jelas sih kadang. Di belakangnya juga ada rada BBM ini, jadi ada juga disana SMI juga di belakangnya ya. Ini di belakangnya komposisinya dia tertulisnya tuh pakai bahasa luar Indonesia, Inggris sama Arab. Atau kan juga diproduksi sampai ke Arab juga. I don't know. Menurut informasi lagi sih, itu terus di sini ya. Ada apa aja? Rekepinnya sih ini. Ada lemaknya, pasti ada lemaknya sih. Kolesterol lemak ini. Padahal kalau leader start gula juga kayak gitu sih. Segini sih dulu aku beli tuh kayak harganya 500-an sih, pas kan nggak tahu sih berapa ya, mungkin bisa jadi 1000. Oh dia ada di sini sih, di sini ini di sininya dia kan tulisannya kayak apa, aslinya di sini tapi dia tulisannya kayak tanggalnya kan ada di sini, jadi kayak tolong lihatan kan, karena dia tulisannya di sini ini sama kayak di sini opsi menjatuhkan. Jadi kita lihat dulu sebaiknya. Wah, gak nyangka sih, jujur. Sebenarnya aku juga punya schedule tanggal lah ya, yang dia juga jual kayak gini. Cuma aku jarang ikut, apa ikut pas apa tante aku kayak restock barang atau restock snack kayak gitu. Karena dia memang bukan yang kayak snack-snack sih, jualannya lebih kayak ke sayur mayur yang setiap hari sih. Ini tuh depan ini udah kayak gambarnya cookies di jatuhkan. Ini dia tadi dia udah kayak gambar kelinci, gajah, anjing, landak, ikan, beruang. Enak loh ini bentanya. Rasa coklat ini punya rasa rasanya. Ini dia katanya coklat kan cuma ada ini. Untuk sekarang ya bukan, dari nggak tahu sih ini harganya berapa, mungkin bisa dia masih dia 500 atau harga 1000, dan untuk pembelinya mungkin nggak akan bisa kayak di toko-toko grosir dan snack ya kan, pasti masih ada kan. Jadi mungkin udah nggak tahu kalanya ya, ini dibeliin sih jadi nggak tahu masih ada, tapi ya itu yang jujur pengen gue satu di sini coklat sih.
3, 2, 1. Opsi. Coba kalian ini lebih satu barang sih dari sini. Ini. Lucu. Karena itu bisa. Ya. Jadi terima kasih dan nonton dan tulis semuanya. Aku manfaatin dulu.